Dan Anda kembali menyaksikan Seputar Jambi. Pemirsa, wilayah Muara Jambi saat ini masih berada pada peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. Dalam peralihan musim ini, masyarakat diminta untuk waspada potensi angin puting beliung. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi musim hujan di Muara Jambi terjadi pada dasarian 3 bulan Oktober. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi, Sri Utami Widya Astuti, mengatakan terjadinya hujan disertai angin menjadi pertanda pergantian musim. Pada peralihan musim ini yang harus diwaspadai yakni potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai angin kencang dan potensi angin puting beliung. Diprediksi terjadi pada siang dan juga malam hari. Pada peralihan ini suhu tinggi yakni 34 derajat Celcius juga berpotensi terjadi di Kabupaten Muara Jambi. Ini kondisi di Muara Jambi sedang berada pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Masa peralihannya sudah dimulai sejak di awal Oktober. Jadi akan ada hujan, tetapi untuk yang lebih besarnya lagi di dasarian 3 Oktober. Karena kita prediksinya curah hujan masuk di Muara Jambi di dasarian 3 Oktober. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.